Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, siang ini saya sudah berada di Terminal Pasar Jumat. Hari ini saya mau ngetrip ke Rembang, Jawa Tengah nih, teman-teman, menggunakan PO Sahala. Nanti sekiranya berangkat jam 3:30, dapat unitnya itu yang Ratu Sima. Ini bisnya belum ada nih, start awalnya dari Parung. Nah, ini saya udah di depan agennya dengan Bu siapa, Bu? Bu Nani. Bu Nani ya. Ini nanti nomor teleponnya saya cantumkan di deskripsi nih, teman-teman. Oke. Nah, ini tiketnya lagi ditulis deh. Berapa, Bu, tiketnya? 220. 220, Lur. Mantap. Nanti sekiranya jam 3:30 ya berangkatnya. Iya. Nah, ini penampakan tiketnya, Lur. PO Sahala. Katanya tadi dapat unitnya yang Ratu Sima nih, teman-teman. Ini udah ditulis nih nama saya. Oh, tujuannya ke Rembang, Pasar Jumat, kiranya jam 15.30. Mantap nih, sampulan nih buat koleksi. Nah, ini teman-teman, bisnya udah datang nih. Ratu Sima nih, PO Sahala. Nah, ini beliau dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Afad ya. Nah, nanti ini Sahala yang kita naikin ini, teman-teman, cuma sampai Kudus. Nanti setelah sampai Kudus, kalau mau yang ke Rembang, ke Pati, ke Tayu ya, itu nanti naik di Kudus dengan travel, teman-teman. Namun nggak usah khawatir, nggak usah bayar lagi, pokoknya sampai tujuan. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat dalamnya yuk. Permisi ya, Pak. Nah, ini toiletnya ada di belakang nih, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini sandaran kakinya model baru nih. Nggak langsung nyatu di joknya ya, teman-teman. Kursinya by Aldila nih. Nah, ini selimut atau bed cover nih, lumayan cukup anget nih nanti. Audionya ada di sini. Thank you.
ini kehalang ini, kalau untuk di depan nih lur. Nah, dari Tol Jor kita belok kiri dulu ke arah Komsen Jati Asih nih teman-teman, untuk ambil penumpang. Setelah ambil penumpang di Jati Asih, bis masuk lagi ke tol nih lur. Cuman di daerah tol Cipunir ini macet parah. Bis sempat terjebak kemacetan di simpang susun Cipunir. Nah, ada pejabat yang lewat atau apalah. Nah, ini arah ke Bekasi Timur nih teman-teman. Alhamdulillah udah lancar nih. Artisnya katanya, saya juga nggak tahu dari mana dia cukup artis. Jadi ini saya ngincarannya sebenarnya Sweet Blue, karena nggak ini mungkin lagi perpal atau apa. Ya alhamdulillah dapetnya artis. Kalau ya maaf sih, bukan ya, kita kalau buat struktur. Nih lur, Pak Afak ini mau persiapan salam sapanya mania nih. Ini manianya udah pada nunggu di sini nih. Daerah Bekasi Timur ini Depsos. Semoga aja nanti udah Belum.
cuma dia sebelah kanan, kita muter di gunung pom, bedanya udah pada ini udah pom yang kanan itu loh pak. Ada grupnya ini Ratu Sima. Nah. Lumayan anggotanya. Di Facebook ada kan, Pak? Di Facebook saya ada ya. Ada Facebook ya, ada. Kalau di grup juga ada, di grup ini anggotanya banyak Pak, di wilayah di mana-mana. Jadi kalau info kalau mau misalkan ngoyot, itu udah siap gitu. Siap. Grup WA maksudnya, Pak? Grup WA. Nyalar sih. Iya, nah ini lur yang bikin keren nih, headlampnya udah di custom nih, yang pertama di Moria Raya, mantap. Nah ini nih lur, lampu headlampnya nih udah custom nih, yang dibilang Pak Apa tadi nih, mantap. Nah teman-teman, ini saya udah berada di agen Depsos Bekasi Timur. Ini jam 18.25 teman-teman. Tadi sempat kejebak macet di apa persimpangan Cikunir tadi. Macet banget. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tadi udah nungguin sih, tapi macet. Sayangnya manianya udah pada nggak ada nih lur. Kayaknya udah pada pulang. Kalau ada seru juga nih. Malam-malam udah pulang. Iya, udah pulang. Padahal dikira udah habis jam segini, atau habis malam udah habis. Iya. Baru udah jam berapa udah habis, nggak ada. Nggak kabar dengan macet. Ada. Buat. Pulang orang dipikirnya bisnya udah habis, harusnya udah habis jam segini, tapi ya udah habis. Siang dari jam 6:30, waduh penuh itu jalanan. Langsung masuk tol Bekasi Timur lagi nih lur, menuju tol Jakarta Cikampek. Detik nih, kalau mau nyoba ntar tapi kalau nih Pak Apak mau nyoba salam sapanya mania nih teman-teman, ya pakai alatnya kayak keras gitu. Nih detiknya salam Ratu Sima nih ya. Ini salam mania nya Ratu Sima ya itu. Ini. Mantap ya tuh, ada mania. Wah, kalau klaksonnya mengularnya di kanan. Kalau mengularnya nanti kita aja nanti di kanan. Tuh salam kita sama teman jalan ya, nanti saya bunyiin. Iya.
Tapi kalau untuk tambahan mending pakai endorse apa enggak pakai. Sama aja sih, Pak. Cuman kalau kemarin juga dipakai terus ini akap mulai pakai gitu. Pandawa 87 Sumba Putra itu kan asalnya parwisata. Oh, parwis itu. Oh, kirain parwisata maksudnya. Hmm. Pindah ke lain lah. Masalahnya kan PPKM ini kan pengaruhnya. Ya itulah, Pak, makanya. Kapan cepat selesai itu ya? Kita sendiri ada ini akap. Kadang-kadang pakai parwis kalau misalkan dia berani. Ini kemarin dibawa ke Bandung. Ya. Sering maksudnya udah mulai pakai akap-akap semua. Polis itu, Pak. Nah, pagi tadi pagi. Tapi sekarang udah ganti joki, ganti kru-nya, ganti semua.
insyaallah nanti lain kali. Kalau misalkan mau ngobrol lagi ke Kala, kok itu ngobrolnya ke langsung Google, hubungi saya, kita siapin sarananya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Masalahnya apa kamar? Sama, misalnya kamar mandi dalam. Kalau kelas-kelasnya untuk saya tuh udah kelasnya di kayak di losmen lah, bukan ada losmen, ada kamar mandi dalam, semua udah fasilitas dalam, cuma kan ada kos yang kamar mandi luar. Nah, kalau saya enggak, udah. Jadi dengan hubungi saya, Mas, sama mau vlog nih. Pak Afak nih, mandornya Ratu Sima nih, Lur. Saya pengen tanya sama Pak Afak nih. Waktu pertama kali ini bis dinamain Ratu Sima, siapa Pak yang namain Pak? Itu saya, karena saya punya inspirasi karena Ratu Sima itu sebuah pahlawan ya. Sebuah pahlawan wanita yang dari Jepara, yang ada juga Ibu Kartini dan Ratu Kalinyama. Jadi saya punya inspirasi untuk ke situ, ya saya istilahnya biar bis ini sekuat Ratu Sima gitu. Dan itu pun untuk logo aslinya pun saya bikin giveaway, itu bukan asal bikin. Oh, jadi disembarain Pak? Ya, betul sekali. Saya bikin giveaway. Giveaway di Anak Manak Mania itu dan yang menentukan itu dari Mbak Opi sebagai direktur utamanya Sahala yang menentukan siapa istilahnya untuk pemenangnya. Jadi itu langsung dari Mbak Opi sendiri, itu Mbak Opi yang sebagai sekarang sudah menjabat sebagai direktur utama saya. Ya. Jadi akhirnya dipilih Ron Ratu Sima, ya ini yang di atas ini. Oke. Itu sejarahnya. Sampai sekarang Pak ya. Ya sampai sekarang dipakai terus. Nah, itu teman-teman insyaallah itu bermanfaat tuh ya. Jadi kayak ya semacam kita di perjalanan enggak hanya ngevlog atau lihat jalannya saja, tapi ada sisi positifnya teman-teman. Bisa jadi persaudaraan, bisa jadi temenan, malah bisa jadi apa ya kedepannya ya, kalau misalnya teman-teman ketemu sama siapapun baiklah sama orang gitu loh. Insya Allah nuai kebaikan juga. Pilihan lauknya banyak ya Pak? Banyak, jenengan tadi bisa, nanti bisa review disini juga. Istilahnya kan juga sama aja nanti. Itu sebuah promosi. Iya, mau makan. Ya, gitu. Gedung. Ya. Lumayan jauh. Kemarin saya naik murni juga di sini. Iya sama. Ya Taman Selera. Kita maju dikit. Oh. Ada murni sama Sinar Jaya. Sinar Jaya ini nih sumber alam. Dia juga di Taman Selera juga. Wah, ininya Pak Anton itu. Ada. Pulang mau tak kita ini. Pak Anton siapa? Si gue ya. Sing yang punya itu. Iya itu yang punya. Itu aja gue. Coba sampai ditulis si Pak Jaya itu. Kan for presiden tuh ditulis saya. Enggak motor sing ene jolin kabeh. Kayak gini ya. Di ini baru sama. Ono pirang puluh unit itu jol murah-murahan. Nah ini kenapa ditulis dikasih nama apa dikasih logo itu? Enggak tahu lah itu yang punya. Pengennya kayak gitu kan.
Tapi dia livery-nya macam-macam kok. Kebetulan ini Ratu Sima ini yang livery-nya Ono. Iya. Lainnya sih ada. Di... Polosan ini, Pak. Polosan, polosan. Tadilah. Nah, alhamdulillah sampai juga nih Lur di rumah makan Singgalang Jaya di daerah Cikedung Cikamurang Subang Jawa Barat, teman-teman. Yuk kita lihat dulu servis makannya dari PO Sahala ini. Ini ketemu struggle namanya. Nah ini teman-teman, saya udah berada di rumah makan Singgalang Jaya nih, yang ada di daerah Cikedung Cikamurang Subang. Nah ini udah banyak sekali unitnya Sahala nih yang udah terparkir duluan. Oke, kita cek dulu atau review dulu rumah makannya ini, servis makannya dari Sahala nih teman-teman. Oke, kita siapkan dulu tiketnya, teman-teman. Ini di sini. Terima kasih, Mas. Yuk. Nah teman-teman, ini saya udah ngambil servis makan dari PO Sahala ini di rumah makan Singgalang. Untuk servis makannya lumayan cukup banyak ini teman-teman. Ini ada sayur, nasi, lauk, mie, sama teh manis anget nih. Oke, kita makan dulu. Nah teman-teman, ini ada PO Rana Jaya nih, sini nih, tujuan Blitar sama juga yang ke Wonogiri nih teman-teman. Servis makannya di sini juga nih. Nah, itu Sahala Struggle. Udah mau berangkat tuh teman-teman duluan. Tinggal bisnya kita nih yang belum berangkat karena datangnya juga terakhir tadi. Tuh peleknya pakai Alcoa semuanya tuh, depan belakang mantap. Mantap, kermudanya juga nih Sahala nih. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Gulawe buka ya? Gulawe. Demikian dulu teman-teman trip report bagian pertama ini, kalau diterusin kepanjangan nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton, silahkan like, comment, share dan subscribe di channel Erik Sami Aji. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di part 2.